Presiden Joko Widodo mengungkap pada tahun 2022, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto telah menerima 4 bintang kehormatan di bidang pertahanan. Jokowi pun menyebut penganugerahan jenderal kehormatan kepada Prabowo seharusnya diberikan sejak 2 tahun yang lalu. Namun, Jokowi memastikan bahwa penganugerahan pangkat itu bukanlah transaksi politik karena dilakukan setelah pemilu. Hal itu diungkap Jokowi pada Rabu 28 Februari 2024. Ya ini apa, supaya kita tahu semuanya bahwa tahun 2022 Bapak Prabowo Subianto ini sudah menerima anugerah yang namanya Bintang Yuda Dharma Utama atas jasa-jasanya di bidang pertahanan sehingga memberikan kontribusi yang luar biasa bagi kemajuan TNI dan kemajuan negara. Dan pemberian anugerah tersebut ini telah melalui verifikasi dari Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Dan implikasi dari penerimaan anugerah bintang tersebut ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2029, kemudian Panglima TNI mengusulkan agar Pak Prabowo diberikan pengangkatan dan kenaikan pangkat secara istimewa. Jadi semuanya memang berangkat dari bawah. Berdasarkan usulan Panglima TNI, saya menyetujui untuk memberikan kenaikan pangkat secara istimewa berupa jenderal TNI kehormatan. Terima kasih Bapak. Pak, mungkin nanti kan ada pro dan kontra di kalangan publik, Pak. Ini bagaimana Pak, pro dan kontra di kalangan publik terkait pemberian bantuan? Ya, ini kan juga sudah, bukan hanya sekarang ya, dulu diberikan kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, juga pernah diberikan kepada Pak Luhut Binsar Panjaitan. Ini sesuatu yang sudah biasa TNI maupun di Polri. Pak, ada yang menyebut apa ini bagian dari transaksi politik gitu Pak, apakah ini benar Pak? Ya kalau transaksi politik kita berikan aja sebelum pemilu. Cukup ya teman-teman. Ini kan setelah pemilu, jadi supaya tidak ada anggapan-anggapan seperti itu. Pak, masyarakat Pak Prabowo sudah menyiapkan pemerintahan Pak. Sudah menyiapkan untuk pemerintahan selanjutnya Pak Prabowo. Apakah ada saran dari ditanyakan ke Pak Prabowo. Jangan tanyakan kepada saya. Dilibatkan dalam penyusunan kabinet. Tanyakan ke Pak Prabowo. Tanyakan kepada saya. Kemarin Pak Erlangga menyampaikan nanti bahwa akan ada tanyakan ke Pak Erlangga. Cukup ya teman-teman, cukup ya, cukup ya. Terkait cukup ya. Makan siang Pak, program makan siang di era PPKM. Ya, ada hanya dalam sidang kabinet paripurna saya sampaikan bahwa program-program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025 supaya presiden terpilih menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam nanti penganggaran, tidak kembali lagi mengajukan anggaran kepada DPR. Jadi ini cukup ya teman-teman, cukup disampaikan di dalam rapat paripurna kemarin. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Tidak ada pembicaraan secara spesifik mengenai tadi yang disampaikan apa? Terima kasih. Makan siang, Terima kasih Bapak. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Cukup Bapak. Saya tiap hari masuk istana. Terima kasih Bapak. Coba dicek, jangan menginformasikan seperti itu ya. Coba dicek di Pasar Induk Cipinang. Cek. Coba dicek lagi ke Pasar Johar. Ini yang apa, pasar-pasar beras itu harus dicek. Coba
kalian datang ke pasar Cipinang, cek harganya turun atau naik. Cek di pasar Johar, di Kerawang, naik atau tidak, turun atau tidak. Cek, sudah turun. Karena harian itu saya cek. Harian itu saya cek dan saya selalu mendapatkan angka-angka. Ya.